Terus pernah bangun bah, and then tidak ada macam Swiss bah, tidak macam terlalu tapi saya akan bangun, okay? Tapi sofa dogo, tidak pergi ke sana, kau jauh tu, saya kan tahu, orang yang kan tahu nasi tongsi kan, tidak, dia tidak pergi ke sana. Saya dari kecil yang dia, sampai sekarang ah, tidak pernah dengar satu dia pergi ke sana, pergi. Time maghrib bah, masa maghrib. So I was doing cleaning and then I heard ada voice. Yeah. At first aku rasa mungkin itu kenderaan-kenderaan sebelah sini bah. Sebab banyak traffic light sini kan. So saya banyak dengar tu yang bunyi motor. Tapi ini bunyi dia begini. Panjang. Oh, that's quite scary. Yeah, di telinga saya. Terus saya bulu roma berdiri semua. Okay. Berdiri semua, tapi saya tenangkan lah. Saya tenangkan sejak. Nah, for me, maybe, you know, bagi saya macam, these are all normal for me. Kalau rumah begini, kalau empakan, normal. Because they are also, maybe dia masih lagi ada, berada di kawasan ini kan. Maybe dia berdiri. Yeah. So, saya dengar begitu. Berdirilah rumah aku semua. Jadi, saya kasih gosok. Tangan saya, seluruh badan saya terus panas balik. Then everything tiada sudah. And then saya pergi sebelah lagi, saya kasi bersih lagi di driver seat saya. Begini lagi berdiri lagi tu bro Roma. Saya punya tengkuk sini berdiri sampai kepala sini pun ada berdiri. Sampai belakang bahu saya pun berdiri bulu Roma. Lepas tu saya gosok-gosok dalam hati saya. Saya ada cakap lah, saya bilang, okay, whatever, you don't kacau me because I don't kacau you. I just tumpang only here. So after that, tiada, gone. Okay, and then baru-baru kemarin dulu kah? Ada satu video saya ada ambil tengah malam saya bangun. Jam 2:20 tengah malam. I don't know. Saya terbangun, buka mata, belum lagi saya turun dari kereta. Macam because dogo is always sleeping here bah. Siapa yang buka pintu ni. So sometimes dia against here ataupun dia punya badan kena any parts of the car lah. Jadi kalau dia itchy, dia scratching kan, the car is shaking bah. Shaking begini. I know dogo tengah scratching kah ataupun dia bergerak kah begitu kan. But this one is a bit different. Saya bangun. After that, 我就还没有走出来啦，我一起来时，我就觉得那个车是 macam ada orang di atas, lepas tu dia terus begini, terus itu kereta kan, itu kereta macam begini bang, begini bang, dia macam terus ada bounce, tapi very light bounce, macam bounce ya. Terus aku tengok dogo tidur di sini. Dan mati saya, He's not scratching. So kenapa ada bunyi, ada pergerakan begitu, dari apa? Takkanlah saya yang buat begitu. Sebab saya bangun, saya belum lagi duduk, saya belum lagi bergerak. All this while saya going in and out the car kan, tidak ada bergerak menyapa, because saya ni very light bah. So saya rasa macam seolah-olah ada orang di atas ini. Mungkin dia tumpang tidur di atas. Maybe sleepy lah. Jadi kalau saya bangun, dia terus terbang lari kah apakah? Jadi itu kereta pun macam gini, bouncing. Itu yang saya rasa lah. Lepas tu aku bangun, aku ambil torchlight aku ambil handphone saya, terus aku cek gitu semua.
但是我看到狗是静静的没有动， 这个下面。 Jalan-jalan sekeliling, aku cek di dalam sini sana, tapi aku tak masuk ke dalam lah. Ha, sebab tengah malam sudah kan. What for I go and check inside? I just want to check. I don't. Saya tidak. Actually saya tidak takut kalau itu. Ya, yeah? Saya takut lagi pencuri. Saya takut lagi yang. Penceroboh. Itu lagi saya bimbang. That's why saya bangun. Saya tu ambil torchlight gini ni. Dogok mesti bangun sudah. And then dia kawan aku juga di sini, di sana check semua. So itulah experience saya di sini. Selama inilah belum kira ada apa-apa lah. Kira macam perkara biasa-biasa lah. Yeah, 我大概可能讲的一些我的经验，在这边停留的时候，是要你镇定了，然后你没有做亏心事这样子，就应该是没有问题事情。 最重要的你的你要你的你的你的心里面啊，就是要够强的啦啊。